Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman. Hari ini saya mau beli durian. Ini durian dari mana? Dari Ngebel. Dari Ngebel. Montong tapi dari Ngebel. Ini sudah ditanam di Ngebel. Ini besar sekali. Beratnya 5 kilo. Atau kalau di Amerika ini beratnya sekitar 11 pound. Ini kita coba saja bagaimana apa itu dalamnya. Karena kita sering beli itu durian lokal biasanya, tapi untuk ini kita spesial pesen durian bawor yang diantar montong. Oh, durian montong. Montong, maaf, durian montong ya, bukan bawor. Mirip bawor tapi ini durian montong yang terkenal dari Thailand. Oke, akan saya buka. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Tapi karena sudah berpengalaman, tidak susahnya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini duriannya, teman. Ya. Dagingnya tebel. Nah, ini. Taruh di sini. Ini yang di sini. Nah, ini. Kemudian ini akan saya buka satunya lagi. Gampang kalau sudah begini. Tapi ini anu ya, daging apa itu kulitnya kayaknya tebal. Kita ambil, kita taruh di sini. Nah. Ya. Ada kecil. Duriannya, ya, cirinya kalau durian montong itu biasanya dagingnya ini tebel dan bijinya itu kecil. Dan rasanya, kalau rasanya dengan durian lokal, kalau saya lebih suka durian lokal, tapi kalau durian lokal itu bijinya besar, dagingnya cuma kecil. Ini saya akan coba dulu ya, coba bagaimana rasanya. Saya ambil yang sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ini aneh, puas karena dagingnya tebal sekali. Kemarin 5 kilo harganya per kilonya itu 50.000, jadi ini harganya 250 sudah diantar sampai di depan rumah. Enaknya di sini kalau tinggal apa itu text message kemudian sampai di rumah tinggal bayar. Ini ya bagus sekali. Di sini ada putih-putihnya ya, tapi memang biasa lah begini, enggak, memang begini, walaupun ini masak di pohon. Enak ini. Hei, balik coba, ih, susah ini. Kak, kudomong biar rasanya. Kapok. Semutnya, ya. Karena ini asli, enggak masuk kulkas jadi. Enak ya? Enak. Enak ya? Aja. Apa-apa? Nah, ini enak sekali. Dekat anu nih kandel ya dagingnya ya. Dibanding durian lokal memang besar ini dagingnya, tebal sekali. Tapi baunya kuat durian lokal. Mungkin khasiatnya durian lokal Ngebel juga lebih apa ganas ya. Kayak punya penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu. Kalau ini kayaknya lebih kalem atau lebih lemah. Oke. Kita akan lanjut makan karena masih banyak sekali. Ini enggak langsung dibuka semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.